Saya sepakat dengan para ketua RW untuk mengusulkan pelatihan-pelatihan. Saya kasih jatah 1 RW 5 pelatihan untuk warganya supaya mengurangi angka pengangguran. Ya, Pak Gubernur punya program pemerintahan kemiskinan. Karena pengangguran itu takutnya membawa menambah kemiskinan, ya. Supaya warga Jakarta ini punya skill, punya keahlian, pesan Pak Gubernur, jangan sampai kita jadi penonton di kampung kita sendiri. Sebagai perwakilan daripada masyarakat, kita sangat senang ya, Pak Wali Kota hadir, interaktif sekali, masyarakat juga sangat antusias, masalah-masalah warga, karena Musrenbang ini kan usulan daripada kebutuhan warga. Jadi mereka sangat senang dipertemukan langsung dengan SKPD-nya dan langsung clear semuanya, dijawab dengan tuntas bahwa semua usulan yang diusulkan insya Allah bisa dikerjakan pada tahun ini. Tentunya harapan kami ya, program fisik itu udah bisa selesai di tahun ini semua. Jadi ke depan itu hanya pemeliharaan-pemeliharaan minor sifatnya. Jadi ke depan tuh kita udah bisa fokus membangun sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi kita nggak hanya terpaku urusan masalah fisik lagi, pembangunan yang fisik, terus kita harus bangun mentalnya juga, dari kreativitasnya juga, supaya manusianya juga lebih upgrade skills. Iya, luar biasa memang ya, dengan kehadiran Pak Wali ya, datang ke Musrenbang ini, di semua masalah itu alhamdulillah selesai. Jadi ya, banyak keluhan masyarakat yang saya tidak bisa langsung dikerjakan, tapi dengan adanya Pak Wali sekarang datang hadir di sini di Asia Musrenbang ya, semua terjawab apa yang pernah-pernah di RW itu. Jadi ada solusi.